Okay, baik, kembali bersama kami dan menu budget seterusnya yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda adalah ikan masak pindang. Wow, okay. Wow. Kita bersama dengan Puan Rosayu daripada Mama Su Kitchen. Assalamualaikum Puan Rosayu, apa khabar? Waalaikumsalam Yana. Sihat Sugi. Ya? Sugi. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Ikan masak pindang. Namanya agak unik, pindang. Tapi saya dah buat research sikitlah. Nak tahu apakah itu masak pindang. Tapi persoalannya, masak pindang dengan masak singgang. Sama ataupun tidak? Okey, lebih kurang sama. Aha. Tapi kalau singgang, dia ada lada hitam. Okay. Pindang kita tak ada lada hitam. Okay. Dan sebenarnya kan kalau kita makan singgang sekalipun kan ikan singgang ke dia memang sebenarnya sangat-sangat bajet kan Puan Rosayu, kalau boleh kongsikan apa aja bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat masak pindang ni. Okey, senang sangat. Okay, kita perlukan bawang putih, bawang merah, sedikit halia. So kalau ada lengkuas kita letak, ada serai kita letak. Kalau tak ada tak perlu pun. Okey. Basic dia bawang putih, bawang merah, halia. Okay. Serai, lengkuas kalau ada kita boleh masukkan. Cili padi wajib. Cili padi wajiblah kalau nak pedas. Kalau tak nak pedas kita boleh gantikan dengan cili besar kan? Cili merah besar dengan cili hijau besar tu. Ya. Okey. Okey. Jadi bila masak pindang ni, dia macam sup lah juga, macam ada sup tapi dia bukan sup. Yeah. Jadi kuantiti air yang kita gunakan ni, adakah ia menentukan rasa masak pindang kita tu? Kuantiti air dia kita bergantung pada kuah yang kita nak. Okay. Kan? So bila kita letak air banyak, kita kena letak asam keping tu lebih lah. Okay. Untuk Mama Su punya version kali ni, Mama Su buat ikan pindang bertumis. Kalau perasan tadi Mama Su tumis dulu kan? Ya, yeah, betul. Tumis dengan sedikit minyak saja. Okey, bagi bau naik naik aroma. Lepas tu kita boleh masukkan air, masukkan ikan dan last sekali Mama sudah tak buat tomato dengan cili besar merah dan cili besar hijau. Okey. Lepas tu cili. Dah siap. Actually menu ni sangat bajet. Kalau kita nak buat 2-in-1 iaitu sayur dengan dengan ikan pindang ni, kita boleh masukkan terung ataupun bendi. Dah jadi memang betul-betul bajet. Ya, betul. Tapi ya, betul. Okey, tapi dari segi ikan pula yang digunakan tu, Mama Su, mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya ikan yang paling baik untuk kita masak singgang ni? Pindang. Ikan pindang. Okey. Ikan pindang ni tak kisah, apa-apa ikan pun boleh. Ikan air tawar pun boleh. Ikan air masin pun boleh. Maknanya ikan kembung boleh. Ikan talapia boleh. Kalau ada bajet lebih nak pakai ikan tenggiri boleh. Macam Mama Su tadi pakai ikan perut. Ya? Sepinggan yang Mama Su beli tu hanyalah RM10 sahaja. Okay. Ikan potongan ikan tu. Kita kena bijak berbelanja jugalah. Bila kita pergi ke pasar raya, kita boleh tengok and then kita boleh pilih. Ikan yang segar kadang-kadang sepinggan baru RM10. Kalau pengalaman saya sendiri, pindang saya jarang makan tau Mama Su. Tapi kalau singgang, selalunya makan dengan ikan kembung. Ya betul. Boleh. Boleh ikan kembung, ikan tenggiri, ikan orang kata ikan talapia merah, talapia hitam, ikan senangin. Itu kalau bajet lebih lah kan. Kalau tak ada bajet, even ikan sardin, ikan selayang pun boleh. Kita ikut bajet. Kita ikut bajet. Nama pun menu bajet. Yeah, so kita ikut poket kita. Poket kita ada berapa bajet waktu tu, kita gunalah. Ya, betul. Dan Mama Su nak tahu, kalau biasa orang masak kari boleh disimpan untuk hari keesokannya. Orang kata kari tu kalau kita simpan lagi sedap rasanya. Sebab lagi mesra. Ya. Tapi kalau masak pindang ni boleh lagi sedap tak kalau kita simpan dan makan? Lagi sedap. Lagi sedap sebab dia punya asam tu meresap dalam ikan tu. Baik. Kalau untuk orang yang hilang selera macam demam, makan ikan pindang ni memang terbaik. Baik. Dan Mama Su, kalau mereka nak membuat tempahan untuk merasa ikan masak pindang daripada Mama Su, di mana dan bagaimana boleh mereka menghubungi Mama Su? Okey, boleh layari IG Mama Su Kitchen ataupun Facebook Su Rosayu Ahmad. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Mama Su atas perkongsian. Terima kasih Yana, terima kasih Suki. Terima kasih, jaga diri. Stay safe, stay home. Sama-sama. Assalamualaikum.
Ha, so yeah. Kalau bercakap pasal masak singgang ke masak pindang ni kan, saya teringat kat kawan baik saya, Shifa Melvin. Dia memang suka sangat-sangat masak singgang ni. Kalau hari-hari makan masak singgang tu pun boleh, tak apa. Manalah awak tahu hari ni dia masak singgang. Okey, dan Yana, satu lagi menu bajet yang saya kira kalau kita sebut nasi putih, wajib ada adalah sambal. Betul. Dan masyarakat Melayu memang tak lari daripada sambal tumis. Betul. Untuk itu, kita sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini bersama dengan Puan Nurul Hashma Abu Aris. Puan Hashima, maafkan saya, pengusaha nasi bajet Shima. Assalamualaikum Puan Shima, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Nak berkongsi bersama dengan kita menu sambal udang bajet. Okey, tapi setahu kami, Puan memang pengusaha yang menjual nasi bajet kan? Pelbagai jenis menu bajet. Ya, betul. Okey, baik. Saya usahakan nasi bajet Shima yang berharga RM3.50 sebungkus. Okey, tapi sebelum kita nak tahulah mengenai sambal udang bajet ni, nak tahu antara menu bajet yang dijual, RM3.50 tadi ya, sebungkus, antara menu bajet. Satu hari ada 4 jenis lauk. Okey. Dua jenis lauk tu adalah ayam. Dua lagi jenis lauk tu adalah seperti udang, sotong, kerang, lala, daging. Okey. Dia bertukar-tukar lah setiap hari. Di mana penjualan nasi bajet Shima ni kalau boleh dikongsikan? Saya berniaga tepi jalan je di section Kota Damansara. Dekat juga tu rumah saya. Betul. Bolehlah nak rasa nanti. Memang dekat. Dekat dia sebenarnya. Shima, kalau boleh kongsikan untuk sambal udang ni kan, macam mana sebenarnya kita nak buat sambal udang tapi bajet? Sebab kalau kita sebut udang tu pun dah mahal dah tu. Macam mana nak kongsikan Shima? Sebenarnya kan, nak beli udang cara bajet, kita pergi pasar, terutamanya pasar Borong, mereka ada satu station yang menjual udang-udang daripada awal pagi dengan harga yang murah. Kalau kita beli udang yang memang turun daripada bot dan fresh, dia agak mahal. Kalau kita beli udang yang disimpan sedikit, agak lama, dia jual murah. Jadi kita boleh beli dalam kuantiti yang banyak dengan harga yang memang murah. Memang bajet. Okey, jadi itu antara tips lah ya daripada Puan Shima. Tapi Puan Shima, bukan setakat udang, saya kira cili pun mahal kadang-kadang. Mak saya kat rumah pun kadang-kadang mengeluh harga cili mahal sangat. Betul. Jadi bila nak masak sambal ni, adakah penggunaan orang kata cili yang sudah siap, yang digiling, yang kita beli kat pasar raya tu, lebih orang kata cost efficient berbanding menggunakan cili yang fresh kita blender tu? Tidak. Semuanya dibuat sendiri, homemade. Cili-cili tu semua saya giling sendiri, bawang pun saya giling sendiri, dia menjimatkan kos. Kalau kita beli di luar, cili yang yang 1 kilo tu pun dah memakan dalam belas ringgit ke RM20 kan. Tapi kalau kita beli cili kering yang biasa tu, dekat pasar raya tak sampai pun berapa ringgit. Dan kita boleh pisah dia dalam 1 tong besar tu, memang jimat. Dan Puan Shima, kalau mak saya kan, kalau nak buat sambal ni kan, contohnya bahan-bahan asas dia macam bawang yang dikisar, kemudian cili yang dikisar juga, semua tu dihasilkan banyak-banyak. Tapi bila nak masak untuk waktu dan ketika itu, dicedok sahaja. Kemudian yang lain tu disimpan semula ke dalam peti ais. Adakah itu antara saranan yang boleh dilakukan? Memang betul, memang menjimatkan. Memang penyimpan, tapi penyimpanan tu kena betul lah. Kadang-kadang kalau kita salah simpan, cili tu mungkin berkulai, tak boleh pakai. Juga dengan bawang kisar kan, kalau kita salah simpan, dia akan rasa masam. Jadi cara penyimpanan tu memegang peranan juga. Jadi kena tutup rapat-rapat dalam tapuai tu, lepas tu masukkan dalam peti air. Lama lah dia boleh tahan. Okay, baik. Kalau Puan Shima perhatikan, mak dia, mak saya, kami berdua tak masak. Okay. Tapi apa pun Puan Shima, tadi dah berkata menjual nasi bajet ni dekat Kota Damansara, tapi sekali lagi boleh kongsikan bagaimana kalau mereka nak mencuba juga nasi bajet ni? Saya menjual di Seksyen 6 Kota Damansara berhadapan dengan Surau Al-Falah. Berjaga waktu petang saja, daripada pukul 5.30 petang sehingga habis. Biasanya dalam 1 jam tu dah habis lah. Alhamdulillah memang hari-hari hampir habis. Kadang-kadang saya buat 80 ke 100 bungkus, memang habis. Sebab dia harga RM3.50. Dan lauk dia macam-macam. Dan saya pasti dia sedap juga. Betul. Sedap tu
Jadi. Okey, baik. Terima kasih Puan Shima. Sama-sama. Terima kasih. Selamat Maju Jaya. Dan jaga diri. Okey. Dan Yana, teringat saya tak tahulah minggu lepas ke minggu sebelum itu rakan kita Fiza dia masak sambal sotong. Lepas tu keesokan harinya dia menggunakan sambal sotong tu dia buat mi goreng kalau tak silap. Betul, saya ingat juga. Kan? Jadi bolehlah kalau buat sambal tu ada lebih kita simpan. Keesokan harinya ada menu baru, tak payah makan dengan nasi. Dan kalau saya di rumah juga kan Sugi, apa yang Sugi kongsikan tu betul. Sebab kadang-kadang bila lauknya dah habis, contohnya kita buat sambal udang. Udang dalam lauk tu dah habis. Tapi sambal tu masih ada. Jadi kita simpan untuk dibawa ke hari esok. Bolehlah buat mi ke, buat sambal, buat nasi goreng ke dan sebagainya. Okay. Dan ini juga yang kita nak tanya kepada Encik Syamsuddin yang harap-harapnya masih lagi berada dalam talian. Encik Syamsuddin. Ya, saya. Okey, baik. Pentingnya untuk kita kalau nak bajet ni untuk betul-betul menggunakan bahan-bahan yang ada walaupun sudah dimasak, sekiranya masih lagi boleh disimpan dan dimakan keesokan dan hari-hari yang seterusnya, itu adalah antara cara terbaik untuk kita juga. Betul tak Encik Syamsuddin? Ya, betul. Dia secara asasnya bajet simple je. Kalau tadi kita dengar Encik Puan Shima sebut nasi bajet dia adalah RM3.50. Kalau kita masak satu keluarga, contoh 5 orang lah ya, kita kena ke sebenarnya berapa kos dia. Kalau lebih daripada RM3.50 seorang makan, itu bukan bajet dah. Baik kita pergi kedai. Baik kita pergi kedai. Maksudnya nak kira menu apa semua macam tadilah. Apa yang lebih, contoh kita goreng ikan dah. Dah tanya anak. Dia kata nak makan, kita goreng tak makan. So kita boleh masukkan dalam nasi goreng esok. Tapi apa-apa nak masak, kita kira. Masa kat pasar raya lagi nak beli barang tu, kita dah kira menu ni kos dia berapa ringgit seorang makan. Okay. Kalau lebih pada RM3.50, bagi saya itu bukan bajet dah. Sebab baik kita beli, kita ada kat luar sana nasi bajet ya. Maknanya kalau kat rumah bagi saya RM3, RM3.50 atau video tu sebagai satu kos bajet lah untuk seorang makan untuk tengah hari ya. Baik dan Dan Encik Syamsuddin, bila kita sebut menu bajet ni, bukan kita nak kedekut dari segi pemasak, dari segi apa yang kita masak, tetapi kita nak mengawal perbelanjaan kita supaya kita masak, kita makan berkenyang, at the same time kita tak adalah berboros sangat dalam perbelanjaan kita. Jadi sedikit nasihat di penghujung perbincangan kita ataupun perkongsian kita pada hari ini Encik Syamsuddin. Okey, satu benda sebab apa-apa pun orang kata macam kereta kena ada brek. Kalau tak ada brek, memang kita langgar dinding, langgar orang, langgar dan sebagainya. Jadi kewangan pun sama kena ada hak dia. Jadi macam tadi, saya rasa pembincangan tadi dengan perkongsian makan dah benda yang bagus lah. Apa-apa ada hak. Kena hakkan. Walaupun udang tu banyak, walaupun lauk banyak, jangan buat sekali buat. Biar kalau boleh dia buat dua kali, kita buat dua kali. Dua kali makan lah, beli daging dan sebagainya. Jadi sebab apa-apa kira kos kita sebulan bagi 30 hari dan kita tahu sehari berapa bajet untuk makan untuk satu family. Dan jangan lebih pada yang itulah, bergantung pada pendapatan kita. Allahuakbar. Wow, saya kira itu satu konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Syamsuddin sebagai perunding kewangan di atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak dapatlah memberi orang kata input yang berguna kepada kita semua. Terima kasih Encik Syamsuddin. Terima kasih Encik Syamsuddin. Dan jaga diri. Okey, insyaAllah saya suka jumpa lagi. Jangan serik ya. Terima kasih. Tapi Yana, saya boleh dengar lah dalam kalangan penonton kita. Saya ada bajet tapi perut saya tak pandai nak bajet bila nak makan tu. Kita banyak bermeditasi lah. Betul. Kadang-kadang ni kita perlu muhasabah diri kita juga. Sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni, ramai dalam kalangan kita yang terkesan. Khususnya dari segi kewangan. Dan salah satu cara untuk kita mengawal kewangan kita adalah untuk tidak terlalu banyak dibelanjakan kepada makanan kita setiap hari. Betul. Okey, baik. Kami berharap apa yang dikongsikan telah membantu anda seperti yang Yana katalah memberikan input. Kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.